Beredar video sekelompok remaja diduga melakukan kecurangan saat pemilihan umum 2024. Mereka melakukan pencoblosan di luar tempat pemungutan suara. Pelanggaran tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @maduratrending, tampak remaja memiliki tugas yang berbeda-beda. Para remaja itu sedang mencoblos surat suara di luar TPS. Terkait hal tersebut, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sampang, Moh Romli, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah pelanggaran itu terjadi di wilayah pengawasannya. Sejauh ini pihaknya telah melakukan penelusuran ke lokasi dan mencari identitas 4 remaja tersebut.